Bismillahirrahmanirrahim. Buku yang telah saya baca yang akan saya kongsikan adalah Pengetua dan Kepengetuaan. Okay, buku ini diterbitkan oleh Majlis Pengetua Sekolah-Sekolah Malaysia yang mempunyai muka surat setebal 504 muka surat. Dan di dalam buku ini terdapat 30 orang pengetua yang telah menulis dan berkongsi pengalaman mereka sepanjang pentadbiran mereka sebagai seorang pengurus sekolah, iaitu sebagai pengetua. Apabila kita melihat perkongsian yang dibuat oleh pengetua-pengetua ini, memanglah mungkin dari segi situasinya tidak sama dengan sekolah-sekolah yang sekarang pada masa ini, sebab kebanyakan pengetua di sini menulis pada era mereka memimpin sekolah dalam tahun 90-an ke tahun 2000. Tetapi apa yang boleh dikutip, yang boleh diambil pengajaran daripada buku ini, daripada kompilasi cerita-cerita yang ditulis ini, adalah semangat kepimpinan seorang pengetua, cara mengurus sekolah tidak kiralah di mana sekolah itu berada, dan yang paling penting, jiwa sebagai seorang guru untuk memastikan kepentingan anak didik, kepentingan warga sekolah diletakkan sebagai perkara asas, perkara nombor satu yang diuruskan oleh seorang pengetua. Dan tidak dapat lari aspek kecemerlangan sekolah, ya, menjadi fokus kepada semua sekolah dan semua pengetua dalam menguruskan sekolah untuk memastikan KPI ataupun sasaran masing-masing berteraskan sasaran PPD, sasaran JPN dapat dicapai. Jadi kepada semua guru, saya cadangkan bacalah buku ini supaya kita dapat menyerap semangat, kita dapat mengaplikasikan mungkin cara-cara yang boleh kita guna pakai untuk sekolah pada masa ini. That's all. Terima kasih.